Okey, setuju tak kalau saya kata ya, orang bergosip tentang anda sebab orang tu popular? Betul? Kan? Dia kalau orang tak popular ni orang tak nak gosip kot. Ya. So dia kena gosipkan seseorang tu sebab yang dia popular, nak menumpang popular tu. Ataupun mendapatkan tempias populariti tu. Ya, bolehlah. Tapi itulah dia. Budaya-budaya seperti itu sememangnya sentiasa berlaku walau di mana kita berada, walau di mana juga kita bekerja. Cuma bagaimana kita sebagai individu untuk menghadapi sebarang perkara-perkara yang mungkin tidak disenangi oleh diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Betul. Tadi kita sempat berbicara kan Ismail. Kadang-kadang kita rasa mungkin persekitaran kita toksik dan kita juga kena cek diri kita. Adakah kita juga menyumbang kepada toksik tersebut? Betul. Jadi perlu untuk kita sama-sama meneliti perkara tersebut. Dan bersama dengan kita di dalam talian saya kenalkan Dr. Alizi Alias selaku perunding psikologi organisasi. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sofia, apa khabar? Baik, ya, baik alhamdulillah. Ya, Doktor, saya juga apa khabar? Baik alhamdulillah. Terima kasih untuk semangat positif yang dibawakan pada pagi ini. Doktor, tajuk terima kita ni jemput berbincang tentang tajuk yang sangat penting dan popular sekarang ni. Betul. Ya, betul? Orang popular saja membincangkan tajuk ni. Doktor, tajuk kita ni dia dah bagi satu soalan yang spesifik, ya. Kalau tempat kerja kita toksik ini, perlukah kita berubah haluan ataupun perlukah kita bertukar kerja? Apakah semudah itu untuk kita ada je budaya toksik kita terus tukar kerja, Doktor? Ya, sebelum tu kita kena definisikan dulu apa itu persekitaran kerja toksik. Ya. Ia merujuk kepada keadaan di mana suasana, hubungan atau budaya di tempat kerja yang menyebabkan tekanan, stres, ketegangan, strain dan ketidakpuasan hati atau job dissatisfaction yang berpanjangan. Contoh orang tu, kalau nak berbicara tentang contoh, panjanglah senarai dia, tapi saya ambil sikit saja. Yang paling popular, bully dan gangguan. Gangguan ni biasa orang terima harassment. Yang kedua, sikap mengkritik berterusan. Ketiga, mengambil kredit daripada pencapaian atau kejayaan orang lain. Keempat, memanipulasi termasuklah politik pejabat atau ofis politik. Kelima, sengaja untuk tidak memberi kerjasama. Keenam, penyalahgunaan kuasa. Dan ketujuh, bila dikritik, bersikap defensif ataupun tertutup. Dan yang kelapan, kurang memberikan penghargaan ataupun pengiktirafan, acknowledgement atau appreciation. Itu antara gambaran dia lah yang menunjukkan bahawa tempat itu budayanya toksik. Bukan sahaja individu, budaya dah jadi budaya. Yeah. Kalau kita nak tanya soalan tadi tentang patut ke tidak mereka berpindah, berubah haluan ataupun tidak. Ia bergantung. Kalau dia dah lama berada dalam budaya tersebut dan menimbulkan kesan negatif kepada produktiviti pekerja ataupun kesihatan mental. Dan ini penting, dia ada peluang nak tukar kerja. Dia ada peluang nak tukar jabatan. Dan dia mampu. Ada tawaran pekerjaan misalnya. Pada pandangan saya, daripada tercetus penyakit mental ataupun berterusan stres sampai burn out atau lesu upaya, lebih baik dia keluar. Sama ada tukar jabatan ke, tukar kerja ke. Boleh juga kalau nak mengadu kepada pejabat sumber manusia. Kalau tak menjadi, tak efektif, mengadu kepada Jabatan Tenaga Kerja atau JTK. Kalau tak jadi juga, boleh mengadu kepada PDRM, polis, jika melibatkan jenayah seperti buli dan juga gangguan. Buli dan gangguan ni memang sangat serius, sebab memang banyak kesatuan-kesatuan profesional telah bersuara seperti Asian Medical Association untuk latar pekerja, latar kesihatan dan juga Bar Council yang sangat prihatin terhadap buli di tempat kerja. Tapi setakat ni yang popular buli lah. Yang saya senaraikan tadi ada banyak lagi kan? Yang itu belum research lagi. Okey, yang setakat ini yang popular adalah buli. Okey, dan bila bercakap tentang perkara ini, Doktor, ialah nak mengubah haluan kerjaya atau mungkin sebagai contoh tukar jabatan juga, pasti akan memberi kesan dari aspek kerjaya juga dan juga masa depan kerjaya setiap individu tersebut. Sebagai contoh, kalau setiap kali mungkin perubahannya agak kerap beralih tukar kejabatan tertentu kan, jadi kalau kita tengok mungkin kerap kali bertukar, jadi ia akan memberi impak yang negatif juga untuk kerjaya seseorang itu. Jadi bagaimana, Doktor, untuk memastikan dalam masa yang sama mental health kita perlu dijaga, dalam masa yang sama juga kualiti kerjaya juga perlu dijaga? Yes, saya suka soalan ni sebab macam saya kata tadi, kalau mampu
bolehlah tukar kerja, tukar jabatan. Kalau yang tak mampu, kalau boleh saya gunakan istilah ni, tak tahu ada dalam DBP dan dah ada dalam DBP atau tidak. Detoksifikasi, detoksifikasi di tempat kerja. Setelah kita ditoksikan, diracunkan oleh budaya toksik ni, kita kena buat detoksifikasi. Ini khusus untuk mereka yang terpaksa kekal di syarikat sekarang. So saya senaraikan ya beberapa tips dia. Pertama, wujudkan penutup. Penutup ni bahasa Inggeris asalnya closure, supaya mampu meneruskan kehidupan di office yang sama. Yang kedua, kita kena kenal pasti corak ataupun pattern sebelum pencetus atau trigger toksik tu muncul. Jadi bila dia nampak, dia nampak pattern ni, so kita boleh bersedia lebih awal, ambil nafas ke, dapatkan sokongan ke, ataupun saya akan berbicara secara profesional, sebab kita dah agak dah trigger itu akan muncul, toksik itu akan muncul dengan orang yang kita berbicara misalnya. Yang ketiga, kalau bahasa Inggerisnya dipanggil savor, dalam bahasa Melayu mungkin nikmati kemanisan. Pasti ada dalam setiap hari itu, mesti tempat kerja mesti ada benda yang manis berlaku, yang baik berlaku, yang seronok. Betul? Cuma kadang kita tak perasan kan. Jadi kalau kita tulis setiap hari apa benda baik berlaku, dia akan mengatasi toksik ataupun emosi negatif hasil daripada persekitaran toksik di tempat kerja. Dan kemudian yang terakhir, kita belajar masa pandemik sebelum ini ialah bezakan antara yang kita boleh kawal dan yang kita tak boleh kawal. Sama juga, kerja pun macam tu juga. So saya nak ajar, kalau boleh kita kena belajar menetapkan sempadan kerja dan peribadi, iaitu work boundaries. Kalau boleh ya, Abang Ismail dan Sufia, saya dengan izin saya nak beritahu ada dua buku terbaru saya yang berkaitan dengan tajuk ini. Yang pertama, dia bertajuk, panjang sikit saya tak hafal. Jangan ganggu lepas waktu kerja boleh. Itu tajuk dia. Saya dengan seorang penulis, seorang peguam. Ada satu lagi buku juga berkaitan dengan tajuk ini, iaitu Bounce Back Better, Ringkas dengan Al-Quran. Yang saya tulis dengan dua orang psikiatris dan juga seorang ustazah. So kalau misalnya tak sempat kan nak cerita dalam selamat pagi Malaysia hari ini, boleh dah dapatkan buku ini untuk panduan macam mana nak detoksifikasi. Bukan sahaja di tempat kerja, tapi juga di rumah tangga dan sebagainya. Doktor, ada kajian daripada firma pengambilan pekerja di negara mendapati 41% daripada 500 responden yang ditemui terpaksa berhenti kerja selepas berhadapan dengan isu buli, gosip, pilih kasih, fitnah, diskriminasi, kegagalan komunikasi dan gangguan seksual. Tapi tadi bila doktor cakap ada masanya kita perlu memilih untuk menghadapi situasi itu. Jadi bagi mereka yang memilih untuk menghadapi situasi toksik itu dan kekal di tempat kerja, apa yang boleh dilakukan supaya kita boleh survive, orang kata menjadi survivor kepada budaya yang serba bergelora di lautan yang penuh dengan jerung-jerung ini. Bermadah awak ya. Kalau tadi saya bagi panduan kepada mereka yang mungkin tidak teruk lagi tahap keracunan dia lah, tahap toksik dia, dia boleh buat amalan sendiri. Macam sebut itulah, closure, kenal pasti, corak, jadi kemanisan, apa yang boleh kawal tak boleh kawal. Tapi kalau misalnya sudah sampai peringkat menjejaskan kesihatan mental, menjejaskan kesihatan mental ni tak semesti lagi penyakit mental. Maknanya dia stres dia melampau, burn out dia melampau, dia selalu sakit misalnya, sakit yang biasa, sesama batuk, pening kepala, sakit perut. Dapatkan pulihkan dulu aspek fizikal supaya dia boleh buat tindakan, dan kemudian jumpa dengan kaunselor. Kaunselor sangat bijak dan sangat pakar dalam membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kalau tercetus, ya, ditakdirkan tercetus penyakit mental, kena rujuk dua orang pakar yang lain pula, iaitu doktor psikiatri dan juga ahli psikologi klinikal. Saya ni, Sofia dengan Ismail, saya bukan ahli psikologi klinikal, saya ahli psikologi organisasi. Saya punya penyelesaian di peringkat organisasi, pejabat dan juga pasukan. Individu tu saya serahkan kepada klinikal psikologis dengan psikiatris. Baik, itu dia berkenaan dengan persekitaran tempat kerja toksik. Jadi perlukah perubahan haluan, apa yang dijelaskan oleh doktor tadi, perlu untuk kita tahu, kita ketepikan, ada letakkan boundaries tu supaya anda tahu waktu bekerja ini dan juga waktu peribadi. Dan antara yang penting adalah untuk kita kekalkan mindset yang positif lah. Sentiasa positif. Doktor, sedikit titipan nasihat.
Ya, saya suka yang Sufian sebut tadi. Kita ni sebelum kita label tempat kerja kita toksik atau bos kita atau rakan kerja kita, anak buah kita toksik, semak dulu. Adakah mungkin kita yang toksik yang mewujudkan persekitaran kerja yang toksik? Yeah. Kalau kita jenis yang sedar yang kita ditoksik, dapatkan kaunseling juga sama. Cari punca kenapa dan cepat-cepat minta maaf. Kalau jenis yang sukar nak sedar, memang dia susah nak berubah lah. Tapi kalau pastikan dapatkan kaunseling supaya tips-tips yang saya bagi tadi lebih efektif. Kalau tak rujuk kaunselor, terutama kalau dia jenis yang memang toksik tahap peracun tahap tegar, memang dia susah lah untuk berubah. Saya nak promosi, kadang-kadang kita tak mampu buat seorang, kita kena rujuk pakar yang pakar yang betul untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, okay. Dia mengamalkan prinsip jangan dilayan benda-benda yang negatif ni. Biarkan dan kita move on dengan kejayaan-kejayaan dan pencapaian-pencapaian kita lebih baik. Betul, untuk betul. Peribadi dan juga masa depan. Terima kasih Yang Berusaha Doktor kerana bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah juga ada makalah ataupun bingkisan penulisan yang dikongsikan oleh doktor tadi yang boleh dibaca oleh para penonton kita. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kita akan teruskan saja perbincangan selepas ini. Kemuncak Bintang Piramli 2024 semuanya seketika nanti.